Assalamualaikum. Ini kita ada sebiji kelisa. Kelisa ni dia punya masalah isi minyak dalam tabung hilang. Isi hilang. Kita cek. Dia punya belakang ni dah bocor. Ha ni. Belakang ni dia dah bocor. Dah keluar minyak. Nampak. Okay, ni yang baru punya. Dah ada yang baru, kita orang akan tukar. Sekarang ni kita tengah buang minyak dia. Dia dah isi ni. Dia jatuh dalam ni minyak. Ha, dalam ni. Dalam sebur. Sekarang ni, ni yang lama dia. Ni master pump yang lama. Dah bocor dah. Dia keluar ke sini. Cek, tak nampak mana bocor. Bila kita buka ni baru kita tahu penuh dalam sebur dia punya minyak. Sekarang ni kita nak tukar baru lah. Ni yang baru ni. Bleeding dulu buang minyak. Dah siap, kita boleh pasang. Dia ada skru 2 biji ya. Nak tukar dia pun senang ya. Masuk balik dia punya gasket. Dia ada gasket belakang tu. Sekarang ni dah pasang, minyak pun dah isi balik. Sekejap lagi kita nak bleeding. Sekarang ni proses bleeding ya. Buang angin dalam master pump ni. Minyak pun cantik. Dia renih ya baru-baru. Kalau ada break, kalau ada bocor, boleh bawa datang sini dekat LAN Automotive Engineering Work. Kita boleh check dekat mana bocor. Ha ni. Dah siap ah. Dah siap. Kita nak test. Dan tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Minta support-support sikit bos. Kalau ada master pump bocor, break bocor, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Sekian dulu daripada saya, LAN Automotive Engineering.